channel Bleeding Universe. Dan di video hari ini guys, kita bakalan lanjut lagi guys proyek kampung dunia Ruda Baru guys ya. Sebelum kita mulai, untuk kalian yang belum like video ini silahkan like di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan lonceng notifikasinya nyalain semua teman-teman. Oke guys, Upin, mau bikin rumah siapa sekarang? Ini belum selesai nih kampungnya. Mau bikin rumah Ijat boleh tuh. Oke guys, kita bakalan coba lihat dulu ya teman-teman ya. Okay. Di sini kita sudah bikin rumah siapa aja guys. Dari sini ya. Okay. Waduh, Ipin, kita bikin rumah di mana nih? Di sana Ipin, ada Tok Dalang tuh. Ya udah, aku duluan ke sana ya. Oke, ke sana Ipin. Oke guys, kita sudah bikin rumah Tok Dalang. Oke. Dan jalan lagi, ini nanti bisa jadi jalan ya guys ya. Okay. Lampunya kurang dua, jalannya nanti bakalan lebar segimana ya. Kita bakalan coba bikin jalannya lebarnya segini guys. Oke. Okay. Dari sini ya set. Nah dari sini guys. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti lebar jalannya 8 blok ya guys ya. Supaya motor bisa lewat. Coba kita bakalan ambil motor dulu ya guys ya. Okay. Ini ada motor buah-buahan guys, dan motor apa nih? Motor kayak gini ya guys ya. Ya kayak gini boleh lah. Oke, ada traktor, kita coba ya. Nah, okay. Nanti bakalan ada motor seperti ini. Nah ini 8 blok bisa ya. Ada 10 blok guys, 9, 10. Nah segini 10 blok kayaknya sudah, kan bisa guys. 2 motor bisa papasan di sini ya teman-teman ya. Okay. Seperti ini guys. Nah nanti bisa di jalan ini buat muter juga bisa, balapan juga bisa nanti guys ya. Mantap. Lebar, bukan? Mantap. Kemudian kita bakalan coba motor yang lain ya teman-teman ya. Okay. Di sini kita punya apa nih? Di sini kita punya motor yang ini. Nah yang ini guys. Tuh ini cukup juga nih buat jalan 10 blok ya. Nah cukup guys, papasan bisa nih seperti itu guys. Tuh kan, traktor nih juga bisa guys. Kita coba traktor. Nah nanti buat padi nih. Mantap. Kan bisa teman-teman. Okay. Wih, nanti ini bisa kalau jalannya udah lebar. Nanti jalannya segini ya teman-teman ya, kita bikin ya. Oke. Okay. Oke, lanjut. Nah ini kita bakalan bikin garis di sini ya. Oke. Okay. Ini sampai sini, anggaplah 3 blok. Kemudian nanti jalannya dari sini ya teman-teman ya. Set. Nah, ini jalannya dari sana guys. Oke, kita bikin seperti itu nanti ya. Nah, jalannya selebar ini guys ya. Kita lanjut. Oke. Mobilnya kebakaran tuh. Iya Upin, lihat. Mobilnya keluar api tadi. Sekarang udah enggak. Kok bisa tuh? Atuk siram lah pakai air. Wah bagus tuh. Oke guys, kita bakalan coba naik traktor. Okay. Kita bakalan ke tempat yang tadi ya teman-teman ya. Ke tempat kita bikin rumah Ijat guys, karena rumah Ijat belum ada ya guys ya. Okay. Ini tuh rumah Tok Dalang. Ini rumah kita, rumah Ipin. Kemudian di bagian sini bakalan ada rumah siapa nih? Rumah Susanti guys ya. Oke, rumah Susanti. Kemudian di bagian sini kita lihat lagi. Rumah siapa nih? Rumah Meme. Lanjut. Setelah rumah Meme, di sini ada rumah siapa lagi guys? Rumah Ehsan. Okay. Di sini wah melewati ini guys ya. Apa namanya ini nih? Pohon nih, pohon. Berarti pohon ada rumah Fizi guys. Nah di sini kita bakalan bikin rumah Ijat ya teman-teman ya. Di bagian sini masih luas nih di sini. Woi kan? Masih luas banget di sini, kita bakalan bikin rumahnya Ijat guys ya. Oke. Okay. Okay, kita bikin di sini guys. Nah, seperti ini guys. Kita bakalan kasih dulu 8 blok di sini ya. Oke. Okay. Kan di sini lewat satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Okay. Ini bakalan jadi jalan raya. Kalau 10 blok kayaknya terlalu luas ya teman-teman ya. Nah, 8 blok keren nih. Nah, seperti ini guys. Oke, sudah. Kemudian di bagian pinggirnya kita kasih seperti ini guys. Nah ini bakalan jadi jalan ya teman-teman ya. Jalan seperti ini. Wih ada bunga di sini guys. Bunga apa nih? Baru nih kayaknya guys ya. Oke lanjut. Nah guys, ini bakalan jadi jalan seperti ini. Dan kita bisa bikin rumahnya di sini. Ini kita singkirkan dulu guys ya. Kita parkir dulu di sini teman-teman. Oke sudah. Oke. Rumah Ijat kayak mana ya kita bikin ya? Wih, itu dalam bawa traktor guys. Kayak mana rumah Ijat tuh? Kau tahu rumah Ijat kayak mana? Aduh, Gimana ya? Kayaknya rumahnya terbuat dari kayu, Pin. Oh, terbuat dari kayu? Oke, kita bakalan bikin rumah Ijat terbuat dari kayu, guys. Kita mulai dari mana nih? Bukan rumah Ijat tuh. Rumah Uncle Mutu aja gimana? Boleh. Kalau rumah Uncle Mutu sudah ada, berarti nanti dia bisa jualan di sini. Kalau udah jualan, nanti atau bisa belanja. Oh iya, rumah Uncle Mutu aja, Upin. Rumah Uncle Mutu terbuat dari apa? Kayu aja, Upin. Ya kan toh? Boleh, boleh. Nanti kita renovasi aja kalau udah jadi. Oh ya udah. Oke, guys. Kita nggak jadi bikin rumah aja, kita jadinya bikin rumah Uncle Mutu ya, guys ya. Okay. Nah, sekat jalannya kayak gini ya, teman-teman. Kita bakalan coba perpanjang dulu ini sekat jalannya, guys ya. Kalau kalian mau bikin perkebun dua runtuh seperti kita, boleh nih, boleh. Oke, guys, segitu sekat jalannya. Okay. Nah, kita bakalan bikin mulai dari sini, guys ya. Oke. Gimana tuh, Tok? Kurang belakang, Tok. Ke belakang ini kita, biar punya lahan depan nih, guys ya. Nah, sebegitu ya. Oke, guys, kita bakalan mulai bukan pakai kayu ini, Tok. Kita pakai kayu yang lain ya, teman-teman ya. Rumahnya pakai kayu yang mana bagusnya ya? Ini nih. Nah, striped acacia dan striped acacia log. Oke, kita bakalan coba pakai ini. Kemudian temboknya kita pakai striped jungle wood. Oke, sudah, guys ya. Oke. Udah tahu kita pakai ini atau pakai ini? Mana bagusnya ya? Oh, kok sama nih. Oh, ini nggak ada gininya, guys. Oke, kita bakal pakai yang ini. Kita pakai di sini. Bentar dulu, bentar dulu. Sabar tuh. Oke, guys, kita bikin rumahnya kayak gini. Kemudian di bagian sini kita bikin seperti ini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 blok ya. Nanti biar bisa pintunya. Kemudian ini adalah terasnya, teman-teman ya. Seperti biasa kita bikin teras seperti dahulu, seperti ini. Oke. Oke, udah tinggi nih, guys. Ini teras Ipin ya. Oke, nggak isi tembok nih, nggak isi tembok. Oke, lanjut. Kemudian di bagian sini kita ke belakangin. Nah, ini terasnya sudah mantap banget ya, guys ya. Mantap. Kemudian juga dibikin seperti itu sama Tok Dalang. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, guys, di sini bakalan jadi 2 kamar ya, guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini ya. Oke, guys, bakalan jadi seperti ini, guys. Bakalan jadi 2 kamar. Mantap. Oke, mantap. Kemudian di bagian sini ya. Nah, di bagian sini kita bikin kamar mandi dulu, guys. Oke. Nice. Ini bakalan jadi kamar mandi. Nah, kamar tuh di sana nanti, teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian ini seperti ini. Nah, ini bakalan jadi kamar mandi di bagian sini, guys ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kamar mandi set. Nah, kamar mandi ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian di bagian sini masuk kamar, guys. Nah, ini masuk ini kamar mandi ya, guys ya. Kemudian di bagian sini kita bakalan bikin buat masuk kamar, guys. Nah, ini pintu nanti di sini kita samain ya, teman-teman ya. Oke. Oke, nanti pintu di sini. Kemudian di bagian sini juga bakalan jadi pintu dan ini masuk kamar lagi ya, teman-teman ya. Oke. Rumahnya bentuk L, guys. What the dog do? Kamarnya bentuk L. Kemudian di bagian sini, nah ini nih, ini guys, ini ke belakang. Kurang lebar. Opa, ada apa, Upin? Tadi Opa masak. Oh, Opa masak apa? Opa masak ikan goreng. Katanya nggak ada pasar, kamu bikinin pasar dong. Oh iya, belum ada pasar. Oke, guys, nanti kita bikinin pasar ya, teman-teman ya. Ini kurang lebar nih. Kita perlu pasar, guys. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, guys, kita pakai 10 blok ya, seperti ini, guys ya. Ini bakalan jadi kamar yang sangat mantap ya, guys ya. Oh, lanjut. Oke, sudah. Kemudian ini pintu itu, ini pintu tuh, ini pintu tuh. Ah, itu pintu nih. Oke. Kemudian kita bikin seperti ini, guys. Ini langsung sampai ke full ya, sampai ke ujung ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini, guys. Nice. Oke, guys, sudah. Ini bakalan jadi di sini ruang tamu dan dapur ya. Dapurnya kita segini doang, guys ya. Mantap. Ini bakalan jadi ruang tamu. Dapurnya kurang besar nih. Oh, enggak sih. Ah, pasti begitu dapurnya, guys ya. Terlalu besar tuh. Seperti besar tuh. Sabar tuh. Oke, guys. Dapurnya segini deh ya. biar lebih besar guys, dia bisa memasak ya teman-teman ya. Tuh segitu guys, ini ruang tamu. Oke, ini dia bentuk rumahnya Uncle Mutu guys ya. Oke, rumah Uncle Mutu sangat mantap teman-teman. Kita bakalan bikin dulu kerangka rumahnya seperti ini. Ini bakalan ada kaki-kakinya biar kuat. Nice. Rumah Uncle Mutu warna oranye guys. Nanti apa bilang belum ada pasar, warung Uncle Mutu juga belum ada, sekolah juga belum ada, kuburan belum ada, apa lagi belum ada. Pokoknya banyak belum ada. Nanti kita bakalan bikinkan ya guys ya. Wih, rumah Uncle Mutu jadi sangat besar teman-teman. Kita bakalan coba naikkan ini dan di sini kita bikinkan seperti ini, lanjut seperti ini. Nah, kalian kalau mau bikin rumah Uncle Mutu seperti punya kita bisa seperti ini ya teman-teman ya. Ini rumahnya lumayan besar, jadi kita bikinnya banyak. Ini satu aja guys ya. Lanjut, kita bakalan bikin seperti ini sampai di sini. Oke, ini kamar mandi. Nice. Kemudian di sini ada lagi seperti ini. Oke, sudah. Nah, sudah guys, seperti ini guys. Ini pintu kamar mandi nanti di sini ya teman-teman ya. Oke, sudah keren sekali. Lihat guys, rumahnya Uncle Mutu ini loh teman-teman, sangat besar sekali ya teman-teman ya. Upin, 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 gawat, gawat. Ada apa Ipin? Tadi aku lewat kampung pillager, ada gini, ada monster banyak. Monster apa? Zona Mali? Iya, sama Poppy Playtime. Hah? Mereka ngapain? Mereka kayaknya bertarung tuh. Pasukan Zona Mali melawan pasukan Poppy Playtime. Wah, gimana nih? Jangan ke kampung villager ya. Oke, kampung villager lumayan jauh sih dari sini. Kita bakalan di sini aja. Tuh gimana ini tuh? Upin, Upin, Ipin, kalau memang ada monster jangan ke sana. Iya Upin, kalau ada monster jangan ke sana ya. Kita selesaikan aja rumah Uncle Mutu. Ya toh, ya Pak. Oke guys, kita bakalan selesaikan aja rumah ini ya. Aku buat tangga lah. Wah, gimana nih kalau monsternya ke sini? Wah, nggak bakalan nih Pin, monsternya jauh tuh. Kampung villager jauh di sana teman-teman ya. Kita bakalan coba zoom guys. Aku kan bawa gini nih. Aku kan bawa teropong nih ya. Saya bakalan coba teropong guys ya. Oke. Nggak kelihatan. Dinosaurusan teman-teman. Oh my god. Nggak kelihatan guys, terlalu jauh rumah kampung villagernya sampai nggak kelihatan di sini. Rumah kita kelihatan. Nah, kampung villagernya masih jauh di sana tuh. Ya udah guys, kita bakalan coba lanjut bikin rumah Uncle Mutu ya teman-teman ya. Jadi video sampai di sini teman-teman. Untuk kalian yang belum like video ini silahkan like di bawah, subscribe channel ini jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah. Lanjut proyek rumah Uncle Mutu.